Dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat, kita telah bergabung dengan reporter iNews, Lineke Utsiki. Lineke, apakah masih ada aktivitas yang dilakukan pihak kepolisian di rumah korban di TKP saat ini? Zaki, Anissa, dan juga pemirsa, warga Bojong Nangka 2, Kelurahan Jati Rahayu, Pondok Melati, Bekasi, dihebohkan dengan penemuan jasad satu keluarga di rumah kontrakan. Keluarga korban ini merupakan sepasang suami istri dan juga kedua orang anak kecil yang ditemukan tadi pagi tewas di rumah kontrakannya. Dan saat ini saya sudah berada di lokasi kejadian perkara, dan seperti pemirsa bisa saksikan di sebelah kiri saya saat ini di lokasi kejadian perkara sudah dipasang garis polisi untuk mengamankan lokasi. Dan tepat di belakang garis polisi ini merupakan warung keluarga korban, dan memang sehari-harinya keluarga korban ini mencari nafkah dengan berdagang. Selain berdagang, keluarga korban juga mencari nafkah sebagai penjaga kontrakan. Lokasi dari warung korban ini berada tepat di depan rumah kontrakan. Dan seperti yang pemirsa bisa saksikan di belakang saya, saat ini warga yang penasaran masih terus berkerumun di lokasi kejadian perkara, sehingga tentunya mengakibatkan arus lalu lintas di sekitaran jalan sini cukup tersendat dikarenakan warga yang terus berkerumun. Dan memang tadi siang polisi sudah melakukan olah TKP yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Indarto. Selain itu juga kepolisian memboyong satu anjing pelacak serta tim identifikasi langsung ke lokasi kejadian perkara. Selain itu juga polisi mengamankan barang bukti berupa bantal, spray, dan juga boneka dari anak korban untuk kemudian digunakan anjing pelacak untuk melacak pelaku yang diduga melarikan diri menggunakan kendaraan. Selain itu juga berdasarkan informasi yang kami peroleh, nantinya akan ada tim dari Puslapor yang akan datang untuk melakukan identifikasi lebih lanjut. Selain itu juga keempat jenazah ini sudah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk kemudian diidentifikasi lebih lanjut. Zaki, Anissa. Baik, terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.